Halo, balik lagi di game PES 2021 Master League PSMS Medan. Dan sekarang kita akan lanjut lagi Master League kita ya, PSMS Medan yang berada di Liga 1. Sekarang kita memasuki pekan ke-5 ya, kalau nggak salah. Kita masuk pekan ke-5 dan menghadapi laga penting juga kali ini, yaitu menghadapi Persija Jakarta. Oke, kita akan bertandang ke Stadion Gelora Bung Karno. Setelah 5 laga, kita sekarang berada di peringkat ketiga ya. Di laga terakhir kita kalah 0-2 dari Barito. Oke, dan sekarang, oh ya, untuk AFP Patch sudah update ya. Namun saya belum melakukan update karena saya ingin menyelesaikan Master League PSMS Medan dulu. Karena kalau sudah diupdate nanti Master League-nya jadi ngulang. Bray. Jadi sayang banget ini kalau ngulang lagi. Dan kita tuntaskanin dulu baru kita update. Dan satu lagi, kalau kita update ini ke versi yang baru, versi 4 ya, di AFP Patch, kita tidak akan bisa nanti lanjut ke AFC Cup ya, di updatean versi 4. Jadi hanya khusus untuk Liga Indonesia saja. Cuma nanti di versi 4 itu ada Piala Presiden juga katanya. Jadi biar semuanya kelar dulu lah ya, ini baru saya update ke versi 4. Sebetulnya seru sih di versi 4 itu dengan kostum-kostum baru tim Liga 1 ya, termasuk yang berlaga di Piala Menpora 2021 itu juga terupdate, juga face-face baru. Tapi nggak apa-apa, kita tuntaskan dulu ini biar puas ya. Oke, langsung kita ke persiapan laga Persija menghadapi PSMS di Stadion Gelora Bung Karno. Let's go. Oke, ini dia komposisi squad kita. Dimana Fritz Butuan lagi off form ya, merah. Dan kita langsung saja kick off menuju Stadion Gelora Bung Karno. Menghadapi Persija. Let's go. Ya, ini dia Stadion Gelora Bung Karno, markas Persija Jakarta. Laga match ya. Persija yang berada di puncak klasemen sekarang selisih 1 poin dengan kita ya, yang berada di peringkat ketiga. Dengan hasil 5 pertandingan kita 2 kali menang, 1 kali seri dan tiga kali menang, sekali seri dan sekali kalah. Oke, langsung kita kick off babak pertama. Persija menghadapi PSMS Medan. Oke, Persija langsung ambil inisiatif. Bisa dihina usaha dari kiri, Eric Iswanto. Oke, dapat Legimin berhasil merebut. Baik sekali Legimin. Elina. Cut pada Paulus Sitanggang. Kiri kepada Firza. Firza cut pada Anis Nabar. Anis Nabar Paulo pindah ke kanan Supardi. Iya, Supardi sekarang Ahmad Hidayat Legimin. Supardi Legimin PSMS masih menguasai bola. Paulo Anis Firza asisten kita. Oi. Terlalu keras. Lemparan ke dalam untuk Persija. Bang Riko lempar, ada Ryuji. Rican Riko sih meminta salah satu mencaran saya untuk sayap kanan. Malflok Ryuji putar dulu ya kepada Paulo. Paulo si tanggang. Anis Nabar ada di sana. Firza, iya, langsung crossing. Sunyan menuju Aska. Ini langsung pada Rahmat. Rahmat crossing, ada Aska dan sundulannya tidak terarah. Sayang dari peluang Ismet. Ryuji. Diril Ryuji sudah main di Liga Malaysia ya. Tapi ini karena belum update pemain, info AFP nanti akan diupdate keseluruhan pemain. Oke, balik lapangan ya. Anis. Firza. Cut pada Paulo. Si tanggang Legimin. Rahmat Hidayat pada Supardi.
Fardi, dibayang-bayangi oleh Rezaldi, Rahmat, Leginin, Anis, Elina, ada Firza Andika. Corner kick saja. Oke, kesempatan kita dari sepak pojok. Firza lakukan. Ada Anis Nabar shooting. Si berhasil diblok tadi. Britanika, oleh Rezaldi ya, sama siapa? Keluar. Lagi sepak pojok. SMS. Firza lakukan. Iya, Evan Dimas. Awas, hati-hati. Sekarang dari Paulo pada Evan Dimas. Ya, Ruji lakukan kembali. Evan, Rohit Chan satu. Peluang tadi, tendangan. Salto tadi Rohit Chan masih berhasil diamankan oleh ditepis oleh Abdul Rohim ya. Evan Dimas, Marco Mota. Iya, kesalahan tadi Marco Mota. Parigi. Anis. Shooting Aska. Aman tadi oleh Andri Lani berduang. Supardi. Rahmat Hidayat. Rahmat Supardi masuk. Iya. Gagal. Oke, 0-0. Babak pertama Persija menghadapi PSMS. Babak kedua. Sabar, langsung ke depan. Skapoji dituju. Elina tadi berlewat. Beginin. Pada Rahmat Hidayat di kanan. Si PSMS, iya, Supardi siap. Si aman Marco Mota. Rahmat. Anis Nabar. Iya. Rahmat langsung ke depan. Aska Fauzi sendirian, enggak ada temannya. Iya, Supardi. Lakukan kembali Firza. Ada Anis Nabar dan peluang. Kemelut tadi, nggak ada tempat di sana. Dan lagi Anis Nabar dari sepak pojok, berbahaya ya. Dari Susanto. Bayangi Firza. Menang duel Firza. Baik sekali. Paulo. Elina. Legimin. Paulo. Elina. Trisula. Baik sekali. Rahmat. Dan Elina. Iya, sontek saja. Lihat peluang dia. Masuk kali ini. Aska Fauji. Peluang pertama Aska langsung berbuah gol ya. Rebound tadi sempat diblok oleh Andri Tani. Namun bola masih bisa dijangkau oleh Aska dan berhasil mencetuskan bola gawang Andri Tani. 1-0. Kita menang atas tuan rumah Persija. Yes. Kali ini shooting pertama berhasil diblok dan yang kedua ini masuk dengan mulus. 1-0 PSMS unggul. Rintangan Heri Marco Simic. Ramdhani Saluhu. Masih Ramdhani berduel dengan Firza. Iya, kuat duelnya Ramdhani. Hati-hati. Iya. Rohit Chan. Untung masuk ke tiang. Hati-hati. Kita digempur sekarang. Ini respon dari Persija. Edina awas. Offside lah. Enggak offside. Ya, Heri Susanto. Mark Lok. Iya, bagus sekali. Beginin. Langsung. Ya, kosong di sana. Anis Nabar. Passing saja. Tinggal serangan bagi kita. Ada Heri. Rizaldi lagi.
Marklock, Van Dimas. Marco sini hati-hati lo, shooting lemah saja tadi shootingnya Marco sini aman oleh Van Dimas. Marklock, iya Elina baik sekali memotong bola. Rahmat, Rahmat Hidayat, Rahmat Hidayat cari rekan. Rahmat sendirian jadinya shooting ah ganti pemain ya. Ferdinand masuk menggantikan Aska langsung tiga sekaligus. Oke, peluang terakhir kali udah menit 87. Udah Rizky, langsung peluang tadi dari Rizky. Oke, Straudi masuk tadi ya gantiin si Supardi. Hati-hati Paulo. Gerza. Anis Nabar, shooting. Iya. Bertahan ini baik sekali. Masih bisa ngeblok. Iya, hati-hati peluang terakhir nih dari mereka nih. Harry, Evan Dimas, pada Harry lagi. Awas Traudi, bayangi. Oke. Dan hasilnya. Laga big match. Yes. Kemenangan untuk PSMS Medan atas tuan rumah Persija. 1-0. Laga yang ketat ya. Walaupun di awal-awal sempat tempo lambat, kita menang lagi lawan tim besar. Oke, kali ini kita memasuki pekan ke 9 ya. Kita berada di peringkat kedua di bawah Persipura Jayapura dan kita kalah dua kali ya. Di match sebelumnya kita juga kalah lagi dari Persela Lamongan ya, kuat sekali nih Persela. Sekarang kita akan menghadapi tim kuat lainnya, PSM Makassar di pekan ke 9 ya. Ini 9 pekan tapi poinnya nggak jauh ya, peringkat ke 14 itu dengan peringkat pertama itu selisihnya cuma 8 poin ya. Jadi ini ya nggak jauh-jauh lah ya sampai peringkat ke 14 loh. Oke, sekarang kita langsung persiapan untuk laga menghadapi PSM Makassar di Stadion Teladan Medan. Oke, kali ini kita full tim lagi ya. Dengan komposisi squadnya, Firza juga bermain. Di laga sebelumnya lawan Persela, Firza Aska itu nggak main ya. Oke, langsung saja kita menuju Stadion Teladan untuk kick off. Oh, kita ganti kostum dulu, kostum pertama kita. Oke, let's go. Ya, ini dia Stadion Teladan Medan. Pertandingan antara PSMS menghadapi PSM Makassar. Kita sekarang berada di peringkat kedua di bawah Persipura ya dengan selisih 2 poin. Oke, langsung kita kick off babak pertama. PSMS menghadapi PSM Makassar. Ya. Firza membuka. Buang saja oleh pemain PSM Ahmad Agung. Senawi Bahar yang di real life sudah ke Liga Korea ya. Senali Mangkualam. Oke, sekarang Bayu Gatra. Oh, maksudnya tadi kepada Indra. Gagal tadi Bayu Gatra. Oh, lewat saja. Aman oleh Abdul Rohim sekarang. Langsung ke depan. Ahmad Fauji. Ezra Walian shooting. Shooting tak terduga tadi dari Ezra Walian. Untung berhasil diamankan oleh kencang sekali. Diaman kolong oleh Abdul Rohim. Oke, sepak pojok. Oh, Indra yang ambil ya. Rupai, Rodriguez. Hati-hati. Iya, Supardi. Supardi lakukan. Dele Gimin. Elina. Elina. Shooting Elina. Oh, lemah tadi. Dipulihkan Hilmans ya. Iya, ke sisi kiri. Ada Firza Andika melawan ex-klubnya ya. PSM. Iya. Manis sekali Firza.
Crossing. SM. Oke, sepak pojok. Firza. Lakukan Firza. Siapa di sana? Oh, langsung tadi potong saja. Ya, lagi-lagi Firza. Crossing Firza. Ah, hasil. Mengangkat bola. Elina, serangan sekarang bersama SM Medan. Dimin. Ih, ada Aska. Aska. Kalah duel tadi, sayang sekali itu doang. Tidak berhasil meloloskan diri dari Aska. Rawalian. Indra. Iya, baik sekali Agung. Hah, 0-0. PSMS menghadapi PSM Makassar. Babak pertama. Oke, okay, kick off babak kedua. PSM langsung ke depan. Ya, aman di kaki Supardi. Dijunin sekarang. Elina Soka, PSMS kali ini. Aska Fauzi, Elina Soka, masih Elina. Ah. Waduh, sangat ketat dijaga Elina ya. Oh iya, nggak buat sekali Asnawi Bahar. Masih Asnawi. Kesalahan. Hati-hati, woi. Jangan blunder-blunder. Paulo tadi blunder ya. Salah kontrol. Ada perubahan di tim serang PSM. Bayu Gatra, Indra Walian, Haji Kurniawan di kiri, Haji langsung crossing. Oh, ada lagi PSMS. Elina, Aska. Yang tadi peluang dari Aska. Aduh, bergantian pemain. Elina keluar digantikan oleh Eki Fauzi. Delapan masih 0-0. Oke, hati-hati. Reds Butuan kayak mati kutu di sisi kiri ya. Rahmat, Hidayat, terus Butuan masih menunggu di sana. Firza Andika lakukan crossing. Firza, Reds, Reds kosong sendirian. Reds crossing, iya. Aska dan no, gagal lagi. Aduh. Mansyah. Menit lawan 7 masih 0-0. Rahmat Hidayat. Aska Fauzi. Eki Fauzi. Eki Fauzi. Masih Eki. Ya, ada Supardi sana berlari di kanan. Supardi dekat kepada Eki. Eki, Eki, asik. Aska dan wuuuh. Asik. Yeay. Akhirnya kebuntuan terpecahkan di menit ke-91. Wasit dari kerjasama Supardi dan Eki. Dan Eki berhasil memberikan umpan cantik, manis dan manja kepada Aska Fauzi ya. Yah, ini dia akhirnya kita berhasil memecah kebuntuan di menit injury time ya. Dan lagi-lagi Aska Fauzi menjadi pahlawan kita dengan gol tunggalnya di laga Big Match melawan PSM Makassar. 1-0, PSMS berhasil menangkan pertandingan.
Terus tamunya PSM Makassar. Oke, dengan hasil ini kita nggak bergeser, masih di peringkat kedua. Masih selisih 2 poin dari Persipura Jayapura. Di bawahnya kita ada Persija Jakarta ya dengan 15 poin dan Persib Bandung dengan 15 poin juga. Oke, next game. Oke, ada satu tawaran ya pada kita. Tawaran pekerjaan. Oh, Persiba Balikpapan dan Port FC. Port FC ini Thailand ya. Ya enggak lah, kita akan membawa PSMS sukses dulu. Oke, kalau gitu teman-teman, itu tadi hasil dari laga big match PSMS menghadapi PSM Makassar. Akhirnya kita berhasil unggul di menit injury time ya, 1-0 melalui gol dari Aska Fauji dan memantapkan kita di peringkat kedua di belakang Persipura Jayapura. Oke, kalau gitu akan kita lanjut lagi di konten video berikutnya terkait dengan perjalanan PSMS Medan di Master League PS 2021. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin. Tetap semangat dan sehat selalu. See you next time. Bye-bye.